Annyeonghaseyo. Tumben. Jadi kau gak suka aku showroom, ha? Lihat, aku bawa apa? Aku bawa semangka. Jadi kita makannya gini. Nanti dulu deh, makannya deh. Kita ambil nyata lagu gak sih? Sebentar ya, guys ya. Yeah. Satu siapa ya, guys? Kita anaknya... Oh, sedang jatuh cinta gak sih? Sebentar ya, guys. Apakah ada? Ada gak sih, guys? Oh, cuma pakai kacamata dulu ya, guys. Ada. Oh my god, tapi ada iklan ya. 1, 2, 3, ceklik. Asik. Ini mau mandi. Sorry, males banget. Ih, masih siang. How many is? You say I should get up. Pernah lo bawain ini lo? Saya nggak kamu. Ini semangka. Itu makan semangka. Manis guys. Udah botak ternyata. Reaksi OCB, WCB. Gas sebelum ini selesai ya. Pencari. Agak gelap nih di kacamata saya ini. Jangan target ya, guys ya. Baru selesai lihat showroom. Oke, okay. Aku yang akan meneruskan. Pindahlah kaum-kaum showroom. Woi. Woi. Ya aku di sini ya guys, gak bisa nanti kena ini lagi, kena copyright ya kita ya guys ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Nikah member JKT. Astagfirullah. Ya Allah, kamu teh. Ya Allah. Apakah ini Mumu Chang? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gue kayak kemurut nih, mohon maaf. Astagfirullah kak, kakak ya. Ya Allah. Masya Allah. Masa beneran kayak ini ya. Kayak vibes Arabian night gitu loh. Oh. Jauh mahal ah maca. Aku masuk ini bawa karpet terbang.
sama abu. Astagfirullah. Aku bingung deh. Mau nonton ini dapat pahala gak sih guys? Kan istighfar terus ya guys. Aku tuh setiap perpindahan, kalian kayak ngerasa gak sih setiap perpindahan musik itu bikin kita merinding gitu loh. Kalian pernah gak sih kayak gitu? Kayak mau masuk ref jreng gitu kayak. Weh. Kayak setiap perpindahannya tuh bisa bikin kayak semuanya tuh mendukung gitu loh. Tapi ini jujur baju aslinya tuh cakep banget loh guys, by the way. Dan ini handmade, kalau kalian tahu. Keren banget gak sih tim JOT? Bener-bener handmade. Aku ngeliat kayak kan pastinya nggak mungkin 24 jam dipakai terus sambil dijahit dong ya, ada di patung gitu kan, di manekin gitu, terus kayak bener-bener yang dari nol terus tiba-tiba jadi kayak begitu, itu bagus banget by the way. Diem fokus. Aku udah nobar guys kemarin sebenarnya. Ya Allah. Endingnya tuh bisa bikin gue merinding guys, lihat guys. Kalau yang lihat-lihat aja ya guys, merinding guys sumpah. Ya Allah, ya Allah. Tuh, apa nyebut mulu? Dosa apa pahala ya gue? Agak gelap nih. Mana ini kursornya ini? Panas nih, asik. Canda panas. Jadi kita balik lagi ya. Astaga. Ini the real Oshibe Weshibe. Apaan bawain, gak ada. So much. Sumpah guys, enak banget, ini manis banget. Nobar sama siapa aja lu? Sama yang latihan kemarin? Aku pernah guys bawain lagu ini. Lu kamu disini gimana? Harus tunggu di perut, apa ini? Nunggu di perut Marodim.
merusak image guys, jangan, kasihan nanti kayak kak Okur itu udah bikin sebagus mungkin ya guys, udah sebagus, udah terkonsep gitu kan, kayak bagus banget, terus kayak dirusak gitu image-nya sama gue sama kak Ola. Lu bayangin masa-masa yang suka JKT48, yang suka lagu itu, yang suka MV itu bakal kayak gimana, lu bayangin dah. Udah lu bayangin aja. Gue sih agak kasihan aja sih sama yang udah bikin ide sebagus itu tapi gue rusak gitu loh. Jadi kayak sudahlah guys. Nanti sama lu dulu. Terus oh iya guys. Guys, aku tadi beli ini guys. Jadi tadi kan aku ke supermarket ya. Seru banget tau guys di supermarket sekarang udah banyak hampers. Hampers buat sih namanya. Pampers. Pampers bukannya buat bayi. Pampers atau Pampers sih? Oke, Pampers benar. Ya, iya. Terus aku kan selama ini tuh aku kayak nyari buat bapak kosan aku gitu kan. Karena kan bapak kosan aku tuh udah sangat-sangat sangat baik. Terus kayak membuka kosan ini emang hanya untuk kayaknya untuk bersedekah deh kayaknya dia, untuk mencari berkah bukan mencari duit. Terus kayak aku harus membalasnya. Asik. Ya enggak sih, maksudnya kayak mumpung gitu kan. Aji mumpung, bukan aji mumpung. Tapi kayak oh itu merek. Yaudah, lanjut guys. Aku gak tahu kalau itu merek. Maaf ya, Ci, Sani. Jadi, terus aku ngeliat kan, terus kayak wah, udah ada yang jadi nih. Ya udah, kita beli itu aja nggak sih? Tapi buat Idul Fitri. Tapi bahkan belum puasa, gimana dong? Tapi itu kayak hamper parcel. Parcelnya itu gede banget guys. Jadi kayak gimana aku cara membawanya? Dia bisa dikirim nggak sih? Nggak bisa ya? Gimana aku cara membawanya? Ya gimana aku cek? Kayak aku pengen itu yang agak kecilan gitu loh, kayak parsel buah itu ada gak sih yang segitu? Guys, ya parcel barang. Terus aku tuh tadi kalian harus tahu, jadi kan aku tuh udah mencari baju ya guys, buat walaupun masih 2 bulan lagi, tapi aku tuh kayak sangat excited buat meet and greet dan apa namanya, buat meet and makasih ya disco light-nya kak Van Dimas, terima kasih so much, kak Reaper juga tadi, makasih. Jadi aku tuh udah sangat excited gitu kan dengan dunia meet and greet dan to shoot ini. Jadi saya sudah memikirkan konsepnya dan bajunya sudah termuncul tinggal di check out. Bentar, kita kasih tahu dulu nih. Jadi kayaknya kalian bakal nyesel sih kalau misalnya kalian gak tusuk sama aku. Karena apa? Karena aku bakal kewo banget di tusuk. Jadi aku bakal kayak ini sih lebih ke kalau kalian tahu New Jeans, aku bakal kayak mereka. Cuma tadinya tuh emang bener-bener pengen di twin tail dan
pakai beberapa hair clip warna-warni. Ya, tadinya aku enggak tahu ya itu nanti itu gimana. Terus kalian tahu kan kayak apa sih topi apa sih namanya? Kupluk ya, apa sih bunny hat apalah itu. Itu terus digunting terus kayak jadi ucir dua gitu. Ayo nanti kalau misalnya kamu mau oh my god. Makanya kata aku juga ini aku bakal bikin orang yang enggak tusut sama aku menyesal. Dan meet and greet. Sorry. Karena ini aku udah lama banget, maksudnya kita kan udah lama banget ya kayak gak ketemu di event kayak gini. Terus aku kayak pengen wow. Sorry. Lulu Mongil is back. Ya, aku bodo amat ya orang-orang tuh kayak ngomong iya kamu gak cocok gitu Lulu Mongil, sorry. Tapi petinggi aku gak sampai 160 kak. Jadi aku tetap kecil. Jadi tapi aku tuh punya dua opsi kan. Jadi, tapi ini enggak sebagai opsi sih. Tapi kamu bukan opsi kedua aku sih. Snap out. Jadi nanti aku bakal pakai ini. Jadi aku nemu di mall ini. Jadi ini spoiler nih. Aku malu dah. Aku malu sumpah. Jadi nanti aku pakai ini. Ada ininya. Ini spoiler dikit, tapi ini belum ada bajunya. Kayaknya gue tahu nih. Apa? Sebenarnya ini enggak, aku enggak berniat untuk menjadi bunny, guys. Sumpah. Tapi ini kalau nanti aku tidak dibolehkan untuk twin tail karena kalau misalnya emang kondisinya ternyata emang agak sulit untuk di twin tail, jadi aku bakal pakai ini. Terus aku beli ini guys. Ya aku lagi gak make up guys. Jadi gak lucu. Kok gak pede gitu ya? Jadi kayak gini, enggak sih, aduh, enggak bener nih, enggak bener. Enggak bener juga. Sabar. Jadi ya, polar awan. Pokoknya di two shoot. Jadi nanti ya pokoknya aku di two shoot. Di two shoot aku bakal kayak agak new jeans gitu kayak oh my god it's so nice. Kayak lebih ke powerful apaan sih? So Inggris banget. Colorful. Tapi enggak colorful, tapi ini cuma sebatas biru dan putih. Sebatas biru dan putih, tapi nanti. Nah, kalau kamu mau ya lihat aku yang sangar. Dan ini konsepnya. Konsepnya adalah nanti pas meet and greet. Kan itu berkelanjutan ya, jadi kayaknya agak sulit deh untuk ganti baju. Jadi itu aku bakal pakai satu baju. Nah itu semuanya bakal black semua.
Jadi kita akan berganti tema, guys. Jadi to shoot ini kita akan agak kiawo dan meet and greet. Kita akan sangar. Black Mamba. Yes. Main aksesoris nih berat ini. Iya dong. So lucu banget, guys, kayak udah lama banget. Lama banget, enggak. Kan biasanya kan kalau misalnya fit call gitu kan. Kalau fit call kan cuma setengah weh, kayak gimana mau ngeliatinnya coba? Masa kita harus ngerti kan? Ngerti lah, masa kita jangan ngerti. Kalau fit call kan kayak agak sulit gitu ya. Pushut boleh kalian gak lu? Ini kita begini aja nih posenya. Please pengen tushut. Udah gue bilang nanti gue bakal bikin semua orang yang tushut, yang gak tushut sama gue bakal iri. Bakal. Nah tapi ini aku bingung nih. Ini sampai 2 bulan dia bakal masih tetap gini gak warnanya? Allah. Tushut boleh bawa pulang. Oh, astagfirullahaladzim, Kak. Nggak boleh. Oh, diplastikin. Oke. Okay. Oke, okay. Pose to shoot ya. Bentar ya, aku makan dulu. Masukin ke kulkas biar awet, gimana nih caranya? Sumpah udah. Banget, tapi ini gimana cara makannya, guys? Kamu sedang tertawa dengan sangat indahnya dari jauh, rahasia milikku, cinta pertama di jam 7 lewat 12 sampai ke hati. Kereta penuh. Ya aku mau ambil sendok. Kayaknya kita copot dulu. Kita takut kalau misalnya dia kotor nanti kita gak bisa pakai ini 2 bulan lagi, guys. Karena aku melihat ini kayak, wah, oh, ini sangat pas untuk konsepku. Jadi kayak, oke, okay. Jadi dia gak bakal kotor. Dia harus putih suci. Azik. Lu gue lupa nih ucapin dong. Tapi datang ke Jakarta ya, Kak? Aduh, bentar, aku ambil sendokku dulu. Woo! Semaunya saja. Lihat ya. Eh, guys. Puluh menit saja. Lupa di scroll lagi, maaf ya. Nike mobil listrik. Ih, semangkanya enak, pengen beli lagi.
Melon orange, kenapa? Dapat sama melon orange. Duh guys, dia kemana-mana. Duh dia airnya. Aduh. Aku suka semangka. Suka. Enggak banget sih. Aku malah gak sabar kan, aku juga gak sabar guys. Karena kita udah lama banget gitu loh gak melakukan. Pengen high touch abis datar, mending kita ketemu di meet and greet aja, gimana? Tips aku ya pas nggak ada tipsal guys, jangan guys. Tips and trick untuk meet and greet. Tips and trick. Kakak datang. Terus nanti kita. Hai kak. Terus banget. Kamu karim aku. Kaget aku loh, sumpah. Terus ini si ini lagi. Aku lihat. Si Gersel. Ada emotifnya hilang. Oke guys. Oh ini. Aku dudukin. Asik. Tonton apa lu? Pengen ketemu dulu. Oh, ketemu dong di meet and greet. Kita ketemu di meet and greet. Terus kita nanti ngomongin gitu. Halo kak, apa kabar? Oh iya, baik. Kakak, ini template-nya ya guys. Kakak, gimana, apa kabar? Oh iya, baik lulu. Kamu apa kabar? Oh iya, aku baik. Kakak udah makan? Belum nih. Bingung mau beli apa? Beli di Boot JKT aja kak. Waktu anda tinggal 3 detik lagi. Ya. Itu template waktu handshake guys. Aku nggak tahu kalau sekarang ada booth makanan atau enggak, tapi semoga ada sih. Aku suka tahu kayak jual-jualin makanan gitu. Aku udah bilang kan aku suka jualan guys, kayak passion aku. Kalau misalnya disuruh ditanya apa ke passion kamu, aku passion aku jualan deh kak. Kayak aku magang di marketing aja gimana. Lu tuh shoot pakai pau dong. Pau. What is power?
Iya, aku nggak mau ngobrol di booth jualan. Magang marketing. Gak punya, guys. Pau kucing, aku kan gak mau jadi kucing. Aku gak jadi kucing, guys. Walaupun itu telinga-telingaan kucing, aku gak mau jadi kucing. Lu nanti to shoot kayak sambil terbang dong. Beli tiket to shootnya aja dulu, Kak. Yes. Bisa kok. Bisa, guys. Kalau kalian mau pakai bahasa Inggris waktu meet Kendrick sama aku, boleh. Boleh. Jadi nanti kalian boleh milih kalian mau posenya yang brutal apa brutal. Jadi mau pose brutal apa pose kiawa. Kalau kiawa kan biasa ya, kayak kita gini, begini. Kalau brutal kita nanti gini. Malu jejak digital. Nanti juga ada jejak digital ya. Nanti kita pose peregangan kaki begini, guys. Ntar ya, aku contohin. Tapi ini gak bisa nih, karena aduh, gimana ya ini caranya, Mas Bro? Bisa. Apa yang gak bisa sama Lulu? Aduh. It's time to shine. Jadi gini. Ih, kelihatan banget nih jempen tak alas, tak perlu lagi maaf ya. Kita kan posenya cuma setengah badan sih, enggak sih. Jotin. Ini dia pose ini. Kok. Kan pose kaya kan, kalian semua pose kaya kan, guys. Ya kan, guys. Itu kan yang kalian mau kan, guys. Ibaratnya kita begini. Aduh, gak kelihatan sampai bawah, susah. Ini paling gini. Tapi ini kaki naik gitu. Nanti langsung oncok. Ya, itu mah YTTA. Yang tua-tua aja, guys. Canda ya, guys, ini gak ada yang mau tuh suka jawab aku. Selain mencheck out make up, kemarin aku mencheck out softlens. Ini pertama kalinya aku mau menggunakan softlens berwarna ya, guys ya. Terus aku kayak mikir, aduh, gue takut kejamet, bro. Aduh, gimana ya? Terus aku pikir, enggak, lu tuh gak sejamet itu. Terus aku mikir,
tapi orang tuh ngeliat gue tuh sejamet itu loh. Terus aku mikir, enggak ah. Tuh guys, menjamet, dasar kau jamet. Iya, yeah. Jamet tuh kan cika tau guys, dia tuh ratu jamet guys. Eh jangan nanti gue di ini, maaf ya, maaf kak cika first, kak cika nistik atau kak cika lovers, maaf ya, bercanda kak cika. Cika Nation, iya Cika Nation. Kenapa bukan? Oh namanya Nevi. Oh serius? Wah gila. Maaf ya guys. Halo, saya gila dari fanbase Nadian. Saya ingin minta maaf kepada fanbase Kak Cika karena mau bilang Kak Cika jamet. Tapi emang jamet. Apa sih guys, ini serangan apa guys? Dia tiba-tiba mati juga guys. Ayo kita pakai ini lagi guys. Ini kan simulasi kita ini ya, meet and greet dan enggak meet and greet. Aku pakainya yang slay. Aku pakai slay. Kali ini buat tushot. Tushot aku pagi ya guys ya. Ya enggak sih. Enggak sih, maksudnya enggak pagi tapi siang gitu loh. Di sesi 2. Jadi dari aku mau kiawa, aku pokoknya dari sekarang aku mau kiawa guys. Jadi aku gak bisa lihat komen kalian, mataku kayak buram gitu karena aku gak pakai selopan. Bapak nyalain lagunya lagi, dia kebo nyala. Tuh, aku juga gak tahu kenapa dia kayak gitu. Coba marahin dia. Hey laptop, kenapa kamu berhenti? Guys, kayaknya LCD-nya udah kena deh. Ya udah sih, kenapa? Gak apa-apa. Oh my god, ada yang membuka pintu. Tapi buka pintu hatiku. Cepatkah?
Ayat kursi mana ayat kursi? Allahu la ilaha illa. Masih ayat kursi juga sama. Ya guys, nanti kita kan menyambut kita kan meet and greet-nya udah kelar ini ya. Di apal ya. Ada. Allahu la ilaha illa wa ayyu qayyu la ta'udhu sinatu wa la nahu nahu ma fis samawati wa ma fil ard. Janganlah, udahlah guys. Ini namanya memberitahukan identitas. Sudah baik. Tuh bapak kau. Nanti orang-orang pada panas. Nanti orang-orang di sini nih ya, yang mendengar ayat kursi, nanti mereka pada kabur guys. Nanti garing nonton. Dih, apa woi? Aja. Tidur guys. Aku pengen soalnya biasanya kalau ada yang buka pintu terus kayak cuma buka pintu doang tuh biasanya bapak kosan naro barang paket, terus aku kan paketnya belum nyampe, jadi aku pikir kayak udah ditaruh depan pintu. Tuh dia tuh gak mau loh. Telah. Cek mana ombo iko? Gak potong poni. Iya aku belum sempet, besok. Kaget kan? Suara Kak Aurel ya? Iya, ini kayak lagu anak deh guys. Ini mau mandi. Males ah. Kak, kalau baca jangan sipit-sipit matanya. Gak kelihatan, coy. Woi. Yaudah, aku gak baca ya. Abi, ya Umi.
Usah KTP aja lu. Ya aku mah terserah kamu, kamu mau apa? Kamu mau pose kiawa, mau kiawa kayak kayak atau mau yang jamnya kayak atau mau yang biasa aja, mau yang versi Ramadan, mau versi apa lagi nih, versi apa aja deh, pose megang buku nikah. Kamu masih belum teryakini untuk tujuh. Nanti paling kamu bakal ngomong gini pas kalau udah kalau tujuh. Ih, mah aku nyesel terus pakai aku nyesel nggak tujuh terus emot titik dua terus pakai pokoknya emot senyum kayak penyesalan itu datangnya terakhir nak. Bosnya kasih cincin. Boleh. Nanti aku pakai cincin deh biar kayak kan katanya enggak tahu sih buat pakai properti enggak sih, guys? Asik dong yang pakai properti. Ya udah kalau gitu aku aja pakai properti. Ya aku pakai cincin. Cincin lompe. Akunya gak boleh. Terus aku gak pernah pakai properti. Poso Oshibe. Gimana poso Oshibe? Ya cincin batu akik mau kamu. Ya aku bawanya akik nih. Mau akik apa aki-aki? Membernya nggak boleh megang properti dari fans. Oh ya udah aku megang properti dari aku. Boleh kan kalau itu? Susah dong. Nanti baju aku ketutup dong kalau aku megang banner LPCL. Nanti nggak kelihatan baju kiau aku. Kanji ya guys. Cewek lain. Mama entah di mana sedang belajar lagi. Samuda yang tak berlalu. Yuk bantu kenalin. Bukan dalam tas. Kalian lupa. Rasanya kok capek sekali. Menunggu saja kok rasanya malas. Poso wibu boleh ya? Poso wibu tuh gimana kak? Aku tuh udah pikir, oh poso wibu ini gak sih yang kayak gini guys? Ya di TikTok kalian kalau main TikTok ya ada tuh ada orang yang live
ボス君の名は。Ini aja. Yang baru. Apa tuh? Aku lupa judulnya apa. Kamu jadi kursi. Pos-pos ala perindapan. Aja. Jadi ini aja, kamu jadi Attack on Titan. Kamu jadi Titannya, aku jadi manusia. Aku jadi Levi. Ini kamu gini. Saya. Oh. Berarti kamu diinjak dong. Gak apa-apa, berarti aku gini. Ya jangan nggak pakai baju lah. I have kedong-dong. Kotak dong. Jadi ya guys, kalian yang mau to shoot atau mau meet and greet sama aku bisa di tanggal 7 Mei ya. Aku ada di sesi berapa sih? Sesi 2 ya kalau yang to shoot ya. Yang to shoot tuh ada di sesi 2. Terus sekitar jam 11-an ya, 11-12 gitu ya. Masih ada tiketnya sampai sekarang juga, jadi kayak kalian jangan lupa, jangan sampai kalian aku nggak pengen kalau yang tuh nggak tuh kayak aku nyesel gitu kayak ya. Aku udah ingetin aja dari sekarang nih ya konsepnya, jadi kalau kalian mau nyamain konsepnya sama aku, jadi aku tuh pakai konsepnya tuh warna putih dan warna jeans gitu lah, pokoknya kayak kiawa new jeans gitu. Nanti kayak aku bakal pakai konsep bulu juga kayak I'm so kiawa. Dan kalau misalnya untuk meet and greet ada dua sesi. Aku lupa di mana sesi berapa. Coba Lunarian, kerja Lunarian. Amankan tiket kalian, bisa di check out di Keranjang Merah JOT ya. Bisa lihat di websitenya nanti. Kalian bisa lihat di Twitter aku aja tuh, di Twitter Lunarian atau di Twitter JOT juga ada ya guys. Di sesi 4 dan 5 ya guys. Iya. Apa sih? Jadi 4 atau 5 apa 5 dan 6? 4 dan 5 ya guys ya. 4 dan 5 apa? 6, 5 dan 6. Yang bener nih, di promosi nih. Oh, 4 dan 5 jalur 6. Ya bener guys. Aku lagi yang main-main loh di sini. Sesi 4 dan 5 jalur 6 ya guys ya. Oke ya guys ya. Jangan lupa ya guys. Nanti kalau misalnya meet and greet, aku konsepnya adalah agak cewek-cewek misterius gitu, kayak cewek-cewek apa ya, cewek-cewek mamba tuh, kayak serba hitam terus kayak kita berubah. Nanti aku pakai kacamata juga, kayak kacamata hitam kayak gini juga, kayak nanti ya serba hitam semuanya, jadi kayak hello bro, aku cewek serius di sini, aku cewek NTJ, maaf ya aku nggak bisa banyak ngomong, cari topik gitu, topik. Cuma assalamualaikum udah bilang 3 detik lagi ya kak. Apa berarti itu harus beli? Eh itu
maksimal beli berapa ya guys? Aku tidak tahu, jujur. Dan cewek misterius. Memang, emang konsepnya kalau misalnya kalian mau lihat aku jadi cewek priang, ah gitu. Kalian lihat aku di tushoot, kalau kalian mau lihat aku cewek cool. Kayak like kayak bisa lihat, bisa di meet and greet aku ya di jalur. Saya sih 4 dan 5 di jalur 6. Oke okay guys, terima kasih yang udah nonton showroom aku kali ini karena baterai aku habis ya guys ya. Oke, okay, terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih juga yang udah ngasih gift banyak banget nih tadi di diskon-diskonan ya. Terima kasih banyak Kak Creeper, Kak Mukta, Kak Jimmy Keren, Kak Abi, Kak Pandimas, Kak Titik, Kak Amd, Kak Tommy, Kak Nahraf, Kak Numa Cagelo, Kak Atta, Kak Ananta, Kak Damar Sabdo, WD, terima kasih nih Kak Abi, Kak Sari, Kak Ayam, Sami, Kak Muta buat di sekolah itu juga, iya buat gift-giftnya. Terima kasih banyak loh ini ya. I love you so much. Bye-bye, jangan lupa salat, dadah.